dah tahu kan, allow dapat bonus yang diberi lagi-lagi bila jam kan. Selain pada tu, apa 6.5 hours later. Apakah reward yang diberi oleh Grab sendiri kepada pemandu Grab tu? Contohnya, tadi kita tahu ada member, ada gold, ada platinum kan, silver apa semua. So bila kita capai je rank itu, apa yang akan kita perolehi sebagai pemandu Grab? Apa kelebihan yang ada dalam Grab selain daripada insentif-insentif yang diberikan tadi? Selain daripada insentif tu semua, kita akan dapat privilege, maksudnya kelebihan pada Grab, contoh macam tiket flight murah, barang-barang offer, ada 10%, 20%. So tapi itu semua depends pada kita punya tier ni, maksudnya progress kita. Contoh macam kita cakap tadi lah, satu bulan tu berapa banyak trip yang dia dapat. Contoh dia dapat, dia dapat yang pertama member tak ada apa-apa trip lagi, bawah 60. Bawah 60 trip? Bawah 60 trip. Yang kedua silver 60 trip dan ke atas. Gold 150 trip dan ke atas. Untuk platinum 300 trip dan ke atas. Itu dah empat jenis tu, dia akan berbeza dia punya privilege dengan dia punya kelebihan. So depends pada kita punya trip lah dalam satu bulan tu. Tapi bukan setakat trip je yang kita nilaikan, dia juga nilaikan pada kita punya rating customer kepada kita. Dan rating itu rating untuk kita, rating acceptance, maksudnya berapa banyak job kita accept. Lagi satu rating untuk cancellation, maksudnya berapa banyak job yang kita tolak, dia tak nak. Depends pada tiga tu dan juga satu lagi trip. So baru menentukan kita dapat level yang mana, silver, member, gold atau platinum. So different antara empat-empat tu akan berbeza ada punya kelebihan. Sekarang Mirul di rank? Alamak. 6.5 hours later. 215 trip. So bila 215 trip ni di sini ya. 215 trip ni tak sampai sebulan. So saya dah sampai level gold. Gold, gold. Tak lama lagi nak sampai platinum. 3 minggu je gold, kawan-kawan. Jadi ada rakan-rakan yang cakap susah Grab ni. So berdasarkan usaha lah sebenarnya Mirul Ya, betul. Usaha. Okay, usaha tangga kejayaan. Betul. Jadi selain daripada tu Mirul, okay, income yang diberikan kita tadi 1 kilometer secara kasarnya RM1. Kalau macam Grab sendiri mengambil keuntungan macam mana tu? Daripada RM1 tu berapa dia ambil? Okay, Grab akan ambil keuntungan daripada kita sebanyak 20%. 20% ya, 20% pada setiap tambang trip. Setiap tambang trip. Setiap tambang trip. Maksudnya jika ada customer nak pergi ke tempat, contoh customer A dia nak pergi daripada Johor Bahru ke Kelang Patah. So dalam RM50. So dia nak, customer A dia nak pergi ke Kelang Patah RM50 daripada Johor Bahru. So RM50 tu, itu tambang yang customer kena bayar pada kita. So customer Grab akan deduct 20% daripada RM50 tu. So RM10 Grab akan tolak daripada Grab wallet. Maksudnya sebelum kita nak buat Grab ni, kita kena top up dulu kawan-kawan. Betul. Minimum RM10. Tapi yang digalakkan oleh Amirul Ashraf apa? RM30 lah minimum. RM30 minimum. Jadi daripada RM30 tu, contoh trip yang kita ambil tadi tu daripada Kelang Patah RM50. So kita dapat cash daripada customer. So yang ditolak daripada top up yang kita dalam wallet Grab tadi. Ya, betul. Sebanyak RM10 daripada 20%. Okey, betul. Contoh kat sini saya tunjuk sikit Nampak tak? Okey. Okey, dalam credit wallet ni, ini yang kita kena top up. Okey, ini credit wallet yang kita kena top up untuk Grab deduct 20% daripada setiap trip tambang tu. Yang bawah ni pula cash wallet. Okay. Cash wallet ni untuk
dompet kita juga, tapi untuk customer yang bayar menggunakan kad kredit ataupun debit card. So auto debit terus masuk ke dalam akaun kita. Tu akaun Grab kita ni lah. Sini akaun cash wallet, credit wallet ni yang kita top up untuk Grab tolak 20% untuk setiap trip. Jadi dekat cash wallet ni, cash wallet ni, duit ni kita boleh pilih sama ada kita nak terus gunakan duit ni untuk top up kita punya credit wallet ataupun terus transfer ke bank kita. So maksudnya dia mudah. Jadi cash wallet ni kalau customer nak kira bank in, kat sini lah maksud dia? Ya betul. Customer akan bayar guna credit card atau debit card, dia akan terus masuk ke kita punya cash account wallet. Ni, cash wallet ni. So kita boleh gunakan cash wallet ni sama ada nak top up ataupun kita transfer ke account. Sebab nak transfer ke akaun kita. So saya pakai RHB lah. So saya akan transfer ke duit ni ke RHB. Pasal saya. Tu kita boleh pilih lah. Jadi pengguna boleh bayar cash ataupun transfer. Okay, dua komponen ni. Okay. Jadi apakah nasihat Amir Ashraf sehinggakan daripada pekerja yang performa yang bagus daripada Grab, apakah rahsia rahsia yang menjadikan ada orang buat Grab dia cakap susah, ada orang meniaga macam ni dia cakap susah, ada orang cakap kerja ni susah, banyak komplain dalam mindset dia. Jadi Amir Ashraf, apakah rahsia yang dipakai sehinggakan 3 minggu saja mendapat 215 trip? Apakah rahsia dia? Rahsianya tak adalah special mana kan, cuma yalah, okay. kita kerja ni sebenarnya ibadah. So kita nak teruskan, kita nak dapatkan pahala, nak teruskan ibadah ni satu dengan ikhlas, niat kerana Allah. So kita nak cari duit, nak bayar komitmen semua kan. So rahsianya kalau boleh dang-dang-dang nampak tanya kan, kalau boleh solat awal waktu. Solat awal waktu kan, Mirun? Sebab solat awal waktu ni banyak hikmah dia. Memang banyak hikmah dia. Sebab kalau kita awalkan solat, percepatkan solat, maka percepatlah kita punya rezeki. So maksudnya, saya bukannya nak kata apa bukan saya nak test ke apa, tapi saya pernah lah solat lambat kan, sebab buat Grab tak ada masa, sebab ada trip. Saya rasa macam trip tu ada tapi lambat sampai. Kadang trip ni kecil-kecil, orang panggil apa, job bilis. Job bilis ni macam tambang RM5, RM6, ikan bilis. So orang nak orang trip jerung, trip jerung macam yang RM1 gila patah, macam patah balik ke kan, macam tu lah. So lepas kalau kita amalkan solat awal tu, insyaAllah lah dapat latih sebesar. Sebab saya dah rasa yang betul, memang dapat rasa yang betul terkesan. So awak solat awal tu semuanya akan lancar dan akan berjaya. Jadi memang Mirul sendiri merasakan solat di awal waktu itu berlakunya perubahan di dalam pendapatan yang dicari selama ini. Okay. Jadi bukan video ini bukan menunjukkan siapa baik, siapa betul, siapa salah, apa bla bla bla, bukan. Jadi kita berkongsi info-info yang tepat dan dipercayai. Jadi saya bawakan sendiri sahabat saya yang bawa Grab, okay, untuk menjelaskan perkara yang sebenar. Jadi rahsia Amir Ashraf mendapat 215 trip dalam masa 3 minggu kerana solat di awal waktu. Jadi moga-moga kita sama-sama dapat melaksanakan solat di awal waktu. Kerana apa? Kita mendahulukan Allah terlebih dahulu, kerana dialah ya hayyun ya qayyum, dialah yang wal awalu wal akhiru. InsyaAllah moga-moga video kali ini memberikan manfaat dan info-info yang dapat memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu saja Mirul. Terima kasih banyak-banyak bro. Semoga berjaya dunia akhirat. Hayya ala falah. Subscribe itu gratis guys. Tikus guys, tikus. Last call. Mari.